Okay. Dan mah kalau ngomong soal burung camar itu kalau nggak salah 85 ya, Ma ya? Betul. Ini burung yang baru lahir. Yes, yang lahir belum ngomong. Aku 83. Tapi 2 tahun belum nyari dulu ya. Ma, oke, okay, Ma mungkin bisa ceritain sama kita tentang burung camar pada saat itu, Ma. Oke, okay, burung camar waktu itu di tahun 85 itu salah satu lagu yang kasih mama satu predikat panggilan. Jadi waktu festival itu, Om Kus Hendratmo itu kan waktu mama menang itu kan harus reprise, harus nyanyi lagi. Pada saat dipanggil lagi si burung camar Vina Panduwinata, semenjak itu sampai sekarang ini dibilang si burung camar. Oh, dari situ ya. Luar biasa. Nah, Ma, ini kalau ngomongin soal album itu kan dari 81 pertama Citra Biru ya, Ma ya. Citra Biru terus juga ada Citra Pesona gitu ya. Citra Biru, Citra Pesona, Citra Ceria. Itu kenapa pakai Citra semua sih, Ma? Tiga album awal. Jadi awalnya itu kan Citra Biru. Ya. Setelah itu apa ya? Oh, Citra Pesona. Jadi memang itu adalah salah satu apa ya? Salah satu triknya lah dari trik jualan. Karena Citra, kalau Citra Biru itu ada hubungan dengan judul lagu. Tapi kalau Citra Pesona dan Citra Ceria itu nggak ada lagunya. Justru di album itu nggak ada judulnya tentang Citra Pesona, nggak ada sama sekali. Nah, inilah covernya Citra Biru. Tahun 81 ya, Ma ya? Iya, betul. Aduh, ini mah zaman dulu rambut ini jenis apa? Sayang, bukan 81, ini 80. 80. Kalau misalkan ke salon, bilangnya apa, Ma? Rambut apa gitu nih, Ma? Rambut jabrik. Jadi apa dulu dengan poninya, dengan rambut keriboknya gitu kan? Oke. Jadi aku makin cinta ya, aku makin cinta. Aku makin cinta. Aku makin cinta itu tahun 80. Tahun 90-an ya. Oh, 90-an. Citra Pesona, ini benar-benar pesona ya, Mas. Tapi momennya harus terangin nih karena salah-salah kamu salah ngerti. Yeah. Jadi kalau lihat ada putih-putih itu yang di sebelah sana, itu bukan saya, itu bajunya mama tuh. Itu baju ya, Ma? Iya. Okay. Jadi kan kalau zaman dulu kan memang kita pakai apa namanya itu? Apa namanya? Shoulder? Off shoulder gitu kan, bajunya off shoulder. Yeah. Jadi waktu mau difoto, aku bilang, mama ini kan orangnya gitu, bilang sama fotografernya, pokoknya terakhir aku pengen rambutnya basah. Oke, rambutnya basah. Kemudian disemprotin tuh yang namanya kaca. Tadi kan pakai kaca, pakai zaman dulu tuh yang pakai semprotan air. Ada kelihatan bayangan. Terus mama ini bilang, pokoknya aku mau basah. Waktu disemprot basah, itu tuh kan mejanya tuh kena semprotan. Jadi seolah-olah air kayak mama ini nyemplung, salah. Oh, pura-puraan itu mama. Ini cover. Lagi tahun 84, Ma. Iya, betul. 84. Kalau misalkan dilihat dari cover ini kayaknya mama suka refleksi dari kaca ya, karena ini covernya juga pakai kaca. Itu zamannya dulu begitu saya. Memang begitu, Ma, kacanya trennya. Wow. Baik. Itu nungging tuh. Nungging ya. Cinta. Oh, ini cinta. Ini baru lahir kita, Ben. Iya. Nah ini nih tahu banget aku ini. Aku udah tahu banget nih, Ma. Cium pipiku. Iya. Oh, ini yang dengan ini almarhum.